Alhamdulillah, SD Muhammadiyah Tanggapi, Bapak Haji Marani Sulma, komite sekolah agama diwakili oleh Ibu Maulia Agung, ya. Tapi waktu itu persiapan artinya sangat mepet, waktunya cuma satu bulan. Tapi ini merupakan titik awal, tidak ada yang terlambat dari sini. Kami menganggapnya itu adalah titik awal untuk kemajuan SD Muhammadiyah. Alhamdulillah, sekali lagi kami dari komite akan terus mendukung, akan tetap mendukung, akan diambil berkenaan dengan operasional untuk pelaksanaan SD. Amal usaha di bidang pendidikan yang dipunyai oleh pimpinan daerah Muhammadiyah itu di Pangkal Pinang hanya ada dua, satu SD, satu SMP, yang alhamdulillah peminatnya masyarakat itu masih besar kepercayaan kepada Muhammadiyah ini. Karena mungkin dari sisi pengajaran akhlaknya lebih baik ketimbang di tempat. Kesenian, olahraga, juga artinya arti itu seperti kata Pak Nang dari SMB tadi, bahwa adalah arti kita bersekali anak-anak kita ini dengan sayang teknologi. Nah, sekolah Muhammadiyah ini adalah salah satu sekolah yang dipimpin oleh LPM. Diharapkan mutu pendidikan ya standar nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Artinya kami dari SD Muhammadiyah harus bergerak cepat, tidak bisa lagi dengan istilah kata berjalan atau merangkak. Kami harus berlari biar cepat sehingga ketinggalan kami.